Nah, di era pandemi semua orang membutuhkan produk kesehatan. Nah, ini produk-produknya Bapak Ibu hanya 4 produk saja. Ya. 4 produk saja. Tapi saya mau contoh produknya nih, Pak. Iya, Pak. Ya. Produknya nih Pak Heri lupa di sini. Minang rasa ini stokis Bapak Ibu. Tenang. Kalau musuh produk datang ke sini aja, ini stokis di sini. Nah, ini produknya. Yang pertama untuk solusi kesehatan. Nah, ini yang tadi saya ceritakan Bapak Ibu. Ya. Global Beat Engine. Nah, ini kopi aja kayaknya, Pak. Saya mau beli kopinya nanti, Pak. Siap. Ada yang order kopi 14 paket, Pak? Habis. Ada nanti di mobil ada. Ya. Jadi produk kita ini memang luar biasa, usahanya nggak pakai lama nunggu cepat habis. Ramuan herbal alami yang berfungsi sebagai katalis yang mempercepat reaksi biologis dan mengawal sistem metabolisme. Jadi buktikan saja, Bapak. Kemarin ada testimoni tuh. Tadi pagi kami acara di Pak Wangbal, ya asik, itu luar biasa. Kita mengadakan acara autosugesti. Nah, ada testimoni. Jadi ada testimoni orang tidak bisa jalan, tidak bisa bangun. Ternyata 1 jam setelah ditetes, sama minum dikasih ini dua biji, karena sudah tua, ditumpuk baru diminum pakai air hangat. 1 jam kemudian itu nggak sadar, sampai heran dan kaget gitu. Istrinya kaget, kok bisa bangun, bisa jalan tadi. Padahal itu sudah berbulan-bulan nggak jalan. Ajaib. Buktikan aja, kami nggak hanya ngomong. Makanya sampai Pak datang, nggak datang Pak ya? Orangnya nggak datang, kalau datang tak sempat ngomong ini. Tadi saya ketemu di pantai. Tadi pagi, Pak. Enggak datang, Pak. Pak Arjuna enggak datang ya. Pak Suparta ya. Nah, beliau, Pak. Makanya yang ngejualnya, yang nawarin aja heran itu. Kok bisa secepat itu? Gitu loh. Nah. Jadi luar biasa. Nah, ini kalau itu sudah lengkap semua. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan kita. Ya jelas ini tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu. Yang penting kita sudah tahu, kita jaga, kita rawat diri kita, ya. Makanan, minuman, suka konsumsi obat. Karena banyak sekali sekarang pemahaman masyarakat itu kebalik, Bapak Ibu. Mana lebih baik? Coba Bapak Ibu. Mana lebih baik? Jadikan obat sebagai makanan atau makanan sebagai obat? Ibu, pilih yang mana? Coba, sekali lagi saya ini ya. Jadikan obat sebagai makanan atau jadikan makanan sebagai obat? Mana yang makanan sebagai obat? Makanan yang sebagai obat. Tapi kenyataannya banyak orang konsumsi obat kayak orang makan. Betul gak? Bahkan disarankan sampai 6 bulan. Ada gak yang boleh? Setelah 6 bulan apa yang terjadi? Ginjalnya, ya kan? Terus ususnya, ini macam. Jadi yang bagus, setuju Bapak Ibu ya? Jadikan makanan sebagai obat. Ya, kekurangan enzim, emosi berlebih, istirahat kurang, nah, itu kan penyebab kita sakit Bapak Ibu, mempengaruhi kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu. Ada satu buku
ya, dan sudah hasil penelitian ini bukan asal ngarang. Saya sudah beli bukunya di Gramedia. Betul, setelah saya baca, sering kita konsumsi enzim, kita akan semakin awet juga. Tanya sama istri saya sekarang, dengan sebelum konsumsi BBC, pasti tahu bedanya. Istri saya ada di sini. Apalagi nanti gitu kan, kalau saya udah master leader gitu kan. Ya. Karangan Hiromi Senyak, pokoknya beli aja bukunya, kalau yang suka baca. Ya. Nah ini faktanya Bapak Ibu, jika ini bakal habis, maka habislah kehidupan kita. Ternyata kanker paling ganas pun itu bisa sembuh dengan terapi enzim. Selama ini kan kita tidak tahu tuh. Orang ke luar negeri ternyata apa? Terapi enzim di sana. Itu saya juga tahu enzim sekarang ini Bapak Ibu. Dulu tahunya yang ini kan, yang bio gitu kan. Sekarang enzim itu ternyata enzim itu dari tahun 1958 sudah dikembangkan Bapak Ibu. Berarti kan sudah dari zaman baheula tuh. Gitu. Makanya sekarang luar biasa enzim ini Bapak Ibu. Ibu yakini dulu, makanya saya untuk memberikan keyakinan kepada diri saya beli bukunya, saya baca, terus saya dengar video-videonya Dr. Jadul Akbar di YouTube yang berewokan itu beliau bahas tentang enzim Bapak Ibu. Ternyata enzim itu sangat penting dan kita butuh Bapak Ibu. Kenapa? Nah ini faktanya kan, jika enzim bakal habis, maka habislah hidup Bapak Ibu. Mau panjang umur? Mau. Mau panjang umur? Mau. Banyak gak orang meninggal kena sakit Bapak Ibu? Banyak. Nidra di rumah sakit meninggal kenapa? Nidra kena sakit. Itu kalau didata di rumah sakit berapa? 100 ribu baru meninggal setiap hari Bapak Ibu. Seluruh Indonesia ya. Nah jadi kalau kita mau panjang umur, udah kita jaga Bapak Ibu, terutama enzim ya, karena kalau kekurangan enzim, nah hati-hati nanti kehabisan enzim pangkalnya kan. Nah ini manfaatnya Bapak Ibu, manfaat dari Global Big Enzim. Jadi dari bahan ekstrak herbal, ekstrak gula ya, nah itu kan untuk mengontrol gula darah, untuk inflamasi, untuk mata. Nah kalau untuk mata, nggak perlu langsung ditetes di mata. Saya pernah konsultasi dengan dokter spesialis mata. Itu kalau nggak nyaranin pasiennya yang kena glaukoma, tidak boleh ditetes langsung. Jadi kalau mau konsumsi enzim untuk memperbaiki mata, cukup di bawah lidah. Itu cukup di bawah lidah saja. Tidak boleh langsung ke mata. Perih Bapak Ibu. Nah terus ini ada kandungan lemon, makanya lah pas ditetes rasanya asam. Ada yang pernah coba? Rasanya kecut-kecut gitu ya. Nah ini bagus untuk stroke, membersihkan darah. Betul loh Bapak Ibu, ada orang yang sering cuci darah. Setelah konsumsi ini sekitar 2 minggu berhenti cuci darahnya. Nanti ada, mudah ada testimoni di sini. Ya. Madu. Ah, ada manisnya juga. Makanya sering ditanya ini rasanya kayak gimana? Kayak tes aja. Beda-beda rasanya. Jadi kalau permen, naro-naro gitu ya. Kayak rasa punya naro-naro beda-beda Bu. Kadang tergantung kondisi suhu tubuh kita. Nah, ada kayu manis. Nah, ini untuk mencegah penuaan dini. Makanya betul Bapak Ibu, semakin sering konsumsi enzim, kita bisa penuaan dini. Awet muda. Kan gitu. Daun dewa untuk setruk kanker payudara mengobati herpes. Itu istrinya Pak Sudirman di Lombok Timur Bapak Ibu. Waktu pertama konsumsi enzim saya lihat lumayan merah. Sekarang Bapak Ibu luar biasa perubahannya. Makanya beliau yakin ya, penyakit kulitnya itu kalau untuk penyakit kulit Bapak Ibu boleh ditetes langsung dibuka. Jadi Bapak Ibu ini bisa jadi P3K. Bapak Ibu bawa kemana-mana. Istri saya kalau ke kantor bawa.
Jadi kalau batu, kalau misalnya ada temannya yang ngatuk-ngatuk, tetesin aja apa di kalsium klorida yang pusing misalnya, ya. Akhirnya seger lagi. Gak apa-apa kan kecil, syukur ibu mau pakai stok gitu kan, kemana-mana. Itu siapa tahu ada yang lagi apa namanya koma atau lagi tetes ada hidayah sehat. Nah ini cara pakainya mau gampang kan? L. Nah, kalau nggak bisa L langsung bayi berarti gampang kan? Tetes langsung. Nah kalau ada yang gangguan telinga itu boleh langsung. Saya ada beberapa, nah sama Pak Muris ya. Dia kurang pendengaran, jadi kalau ngomong ini harus teriak. Ternyata mantan ini dulunya mantan penyelam, jadi nyelam nyari mutiara. Jadi kurang pendengaran, mendengar sih tapi harus keras suara. Ditetes, nah sama Pak Muris ditetes. Setelah ditetes, kita ngobrol, masih ngobrol, saya masih jelasin. 15 menit kemudian, baunya keluar. Yang terinya kan gak bau, mungkin di dalamnya mengkristal kan? Setelah ditetes, baunya keluar. Saya gak tahan baunya waktu itu. Baru tau lagi itu. Sama Pak Lis, Lis ini baunya gak tahan, saya bilang, keluar dari baunya. Kita ngomong, orang itu pasti belum dengar kan? Harus keras ngomongnya, Pak. Itu reaksinya. Mudah-mudahan kalau sekarang sudah sembuh, sudah normal pendengarannya. Nah, jadi kalau ada gitu kan yang seperti itu dicoba saja. Kalau anak-anak nih yang telinganya bau ditetes langsung ke telinga, ya. Itu baunya hilang nanti. Atau yang kencing manis basah boleh langsung ditetes sambil diwangikan juga, Bu. Itu boleh. Lihat lukanya cepat kering. Di lombok timur kan sudah ada tuh, kulitnya mengelupas semua. Itu kurang lebih satu minggu setelah itu kering. Gitu. Di jeruk madu kan mau diamputasi nggak jadinya? Dengan enzim sama sebelas. Jadi sehari 3-5 tetes saja. 3-5 tetes. Nah, bagaimana kalau untuk anak-anak boleh? Anak-anak boleh, boleh. Cuma kalau masih bayi ada susah kan lidahnya, biar ibunya darah asin nanti. Nah, sehari 3-5 kali. Ya, kalau mau cepat lebih sembuh lagi, lebih cepat sembuhnya, lebih cepat per 2 jam atau 3 jam tetes. Kalau yang betul-betul sedang sakit itu. Ya, jadi saya sudah konsultasikan dengan salah satu dokter di ini di Lombok Timur. Saya bawa produknya. Bukan saya prospek, saya konsultasi. Karena beliau lebih tahu, dilihat Bapak Ibu, komposisinya. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau dokter kan paham, Bu, ini kandungannya ini untuk memperbaiki ini organ tubuh, yakin Bapak Ibu. Setelah saya dijelasin begitu, saya semakin yakin. Mantesan, orang yang gak bisa jelasin aja, yang penting ditetes, dicoba, sehat Bapak Ibu. Luar biasa. Ya, dengan izin.